Gempa di kawasan Banten menyebabkan kerusakan di Masjid Pesantren Nurul Fikri, Serang, Banten. Atap masjid di pesantren ambrol. Gempa magnitudo 6,9 menyebabkan kerusakan di Masjid Pesantren Nurul Fikri, Serang, Banten. Para santri yang berada di dalam masjid berhasil dievakuasi dan tidak ada korban terluka. Aktivitas pendidikan kembali berjalan normal karena hanya Masjid Pesantren yang rusak.